Yes, masih bersama ke Everything Business Class Paut. Oke guys, Jumat berkah, Jumat barokah gitu guys. Jadi hari ini saya mau sharing gitu kegembiraan. Jadi kita lebih, saya mau cerita kegembiraan saya hari ini. Kenapa? Ya, selain karena hari ini liburan panjang banget. Mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kita liburan panjang dan hari ini yang bikin saya kaget, saya balik, barusan balik dari luar kota. Saya mendapatkan pemandangan yang cukup indah gitu. Bukan yang sana, sana juga kegembiraan karena sudah selesai kandang untuk juara-juara sudah rapi. Jadi ini mau dipindah ke sana, tapi yang bikin saya wah, men, pulang gitu. Pulang ke rumah, ngecek kandang ternyata itu apa? Satu. Ini guys. Saya ceritain dulu. Saya yang sering ngobrol ini King Kong kali anggrek ya. Jantannya King Kong itu adiknya Pattaya ya, full blood. Jadi semuanya full bloodnya Pattaya. Jadi memang benar-benar ini adik sebapak seibu yang jantan. Dan yang betina ini anaknya kakak Pattaya. Jadi ini ponakane. Cek dulu ya. Saya tak fokusan, guys. Kita enggak, guys. Nah, kita enggak kelihatan enggak? Nah, ini. Kelihatan? Oke ya. Ini yang aku bilang piyeknya ini atau anaknya ini itu dijadikan induk kawan-kawan di beberapa kota gitu. Diambil kawan itu menghasilkan banyak juara di beberapa OLR juga antar kandang kayak gitu kan. Cuman yang jadi masalah ini tuh produknya kan sangat terbatas. Karena memang susah banget produknya, enggak tahu alasannya kenapa, enggak tahu juga. Itu kemarin coba saya pindah telurnya beberapa minggu yang lalu itu saya pindah ke sini. Terus nah ini terpaksa jadi bebuan dulu. Ini dengan kode oranye ini ya. Ini kode oranye. Ini tadi tak cek. Nah, netes guys. Biasanya itu kan gak mau. Dia itu kalau dijadikan bebuan itu susah gitu. Gak tahu kenapa alasannya. Nah, ini pas netes baik. Dan netesnya 2 hari ini. Nah, tapi kita gak boleh sombong dulu. Gak boleh terlalu gembira. Tetap kita rawat. Tapi ini tadi menunya langsung saya ganti. Kemarin sama anak-anak dikasih bijian, dari hari ini saya full 594 dulu ya toh, saking gembiranya saya ya toh. Ini saya rawat sendiri, terus ditambah ini juga sudah produk lagi. Nah alhamdulillah berarti ini udah normal. Bayangin ya guys yo, ini kalau nggak salah ring 2018 loh, bayangan itu saya mau produksi ini nyetaknya itu sangat terbatas ya toh, sangat terbatas. Dan hari ini alhamdulillah hari ini bisa sempurna gitu, maksudnya ditaruh di situ juga netes 2, ternyata dia udah mau nelor. Dan yang lebih gembiranya lagi, sebelum ini kan sebelumnya kan udah ngeloloh disek guys, sudah ngeloloh. Nah ngeloloh itu baik, anaknya ini 2 ekor, makanya kita simpen. Kita nggak berani review kan, karena teman-teman banyak yang tanya, bang aku pengen anaknya King Kong anggrek. Tapi saya bilang wah sebentar ya, saya belum soalnya saya tuh nggak punya backupan. Dulu pernah punya indukan, udah jadi induk itu langsung diboyong kawan. Jadi kawan datang ke sini langsung pokoknya minta yang itu ya, anaknya King Kong anggrek itu kan. Ya wes, saya belum punya backupan. Dan ini saya langsung wah tadi lari-lari kegirangan gitu, sangke seneng ya guys. Jadi ini sudah punya ini ya, si ini lolonya asli King Kong sama anggrek. Nah ini kalau dilihat dari sini kok semuanya bukur kok, jantan kabel, tapi kok dilihat yang depan kok kayak betina ya. Ini lolohannya yang asli. Setelah ini saya sape ya, setelah sape itu mau nelor tak pindah ke sini kok mau netes 2. Dan alhamdulillah hari ini juga ini udah nelor lagi. Jadi ini kegembiraan saya adalah akhirnya yang memang sangat susah produksi itu alhamdulillah hari ini udah mau. Jadi ya wis, hari ini memang benar-benar wah seneng banget pagi ini. Aku bingung apa yang ngomong apa, aku bingung apa yang ngonten piye gitu guys. Soalnya ini nunggu dari 2018. Jadi teman-teman bagi yang sudah punya anaknya ini yo selamat kayak gitu. Memang ini kita memang benar-benar apa ya, terbatas gitu loh. Bahkan kemarin netes satu kayak gitu aja. Nah, ini King Kong sama anggrek. Spesialnya apa sih bang? Apakah ini juara enggak? 2 ekor ini full loh sejak piye itu. Kita konsep masuk box, jadi kecil dia nih kok nek box guys, nggak pernah keluar kandang sama sekali. Karena pas saya lombain Pattaya
ini baru lahir, si King Kong itu baru lahir dan bapaknya Pattaya kan mati. Nah, ini makanya kita simpen ya gitu. Nah, oke, kegembiraan 2 itu wis dadi. Tapi akan kita review kalau sudah kita masuk nih guys. Wah, aku mudah-mudahan ngatian. Saya lari-lari dari sana ke sini, wah, sangat senengnya. Oke, terus Bang apa lagi, Bang? Oke, paling kegembiraan saya lagi ini netes, guys. Nah, juara satu warna ini. Ini juara satu warna loh ya. Ingat, ini juara satu warna, bukan yang juara 3 atau juara 5. Ini bukan kebo bule, bukan anggrek. Kebo bule sama anggrek itu yang ini. Hampir sama ya, ini sama-sama juara soalnya. Nah, tapi yang ini. Ini yang netes. Alhamdulillah netes kayaknya netes 2 per 1 ya, jelek ya. Baru ini netes ya. Netes 2, guys. Alhamdulillah netes 2, guys. Nah, kelihatan kan? Nah, ini juara 1 SP Gen warna saya serangkan dengan juara 4 SP Gen. Nah, ini juga, oh, kali ini persiapan, guys. Ini ya, juara 1 saya serangkan dengan juara 1. 1 SP Gen saya serangkan dengan juara 1 SP Gen. Oke. Okay. Wes, gitu aja ya. Bang, stok-stoknya apa sih, Bang? Stoknya masih tetap ya, karena kemarin saya masih wirawiri belum sempat nyetok. Nah, paling ini. Ini sudah mulai membaik, guys. Jadi yang kemarin saya dibully itu, ini udah mulai mentek-mentek atau udah mulai ada isinya. Kemarin, padahal ini udah hampir mati. Jadi terpaksa kita full di sini dulu. Pakannya 594 sama bijian sedikit lah. Ini sudah mulai sehat ya. Wajahnya mulai-mulai terpancar aura-aura positif. Padahal kemarin hampir mati karena dibully sama kakak-kakaknya. Ini anaknya Pattaya sama Bunga langsung. Sejak saya terlalu gegabah ngasih ke kandang situ, ternyata di situ dibully, saya nggak ngecek dan anak-anak kandang juga nggak ngecek, hampir mati dua ekor ini. Dan alhamdulillah ini bulunya kelihatannya udah rapi, di bulu di kepala juga udah mulai tumbuh, badannya juga mulai udah keluar itu, lihat dadanya udah mulai tertata padahal wah kemarin minggu lalu wis mesti mati lah kasarnya omong. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk hidup. Dan ini kita rawat full. Jadi kemarin yang tanya, Bang, yang warna tritis anaknya Pattaya sama Bunga ada, saya bilang nggak ada itu karena ini nggak ada harapan ya gitu. Dan alhamdulillah hari ini ternyata Pattaya sama Bunga yang warna tritis muncul. Dan tapi ya ini masih perawatan ya. Bang, kalau mau dibeli gimana? Ini sementara kok saya rawat dulu aja. Kasihan, nanti yang beli itu kalau nggak sip, kasihan lah. Ini bayangin, ini misalnya 2 bulan lebih loh ya, tapi badannya kayak gini karena memang ini dibully, ini jadi rusak lah. Daripada beli yang ini, mending beli adiknya ini, warnanya juga tritis. Nah, itu tritis, mending itu wajahnya persis kayak si Pattaya pada waktu sebelum saya kirim lomba itu, yang tritis belakang itu. Nah, itu ya netes 1 ekor, koyok Pattaya juga, Pattaya dulu juga netes 1 ekor, warnanya juga persis gitu. Kaki-kakinya hitam juga, mending itu aja ya. Kenapa Bang nggak boleh ini? Ini rusak guys, Ian. Saya belum didandani lah, kasihan. Jadi mending kalau ngambil itu sekalian yang bagus sekalian, aja sing kayak dandan-dandan atau servis-servis dulu lah. Kasihan ya. Kecuali kalau jenengan atau sampean sudah istilahnya wis mahir lah, itu nggak apa-apa. Ngasih perawatan dulu. Tapi kalau masih belum, mending cari yang aman-aman aja. Dimanapun belinya, jangan cari yang masih mau merombak atau ngobati atau masih apa istilahnya, dandan atau servis burung. Maksudnya gimana Bang, servis burung? Burungnya rusak, bulunya hancur gitu, dibeli jangan. Kecuali kalau kalian sudah mahir loh ya. Kalau kalian sudah mahir, udah ampuh, udah expert, silahkan. Oke ya. Wes gitu aja ya. Stokku tinggal ini aja guys. Stokku ini. Ya, tapi ini rusak. Kalau bisa jangan. Kalau ini, nah ini King Kong sama anggrek. Hari ini saya berani posting karena ya memang saya sudah punya backupan lah, santai. Tapi ini cuma satu ekor paling di keluaran, nggak boleh dua, cuma satu aja paling. Tapi ini rencana saya sendiri, kalau apa, saya full box seperti ini aja buat cadangan saya. Mungkin yang saya simpan yang dia kok api-api. Depannya kayak betina guys, depan itu cantik ya. Yang belakang kayak jantan, kayak elo yo. Tapi biasanya itu kakak keluar jantan-jantan. Ya, ya. Oh iya bener ya. Itu yang tritis gelap kayak yang jantan ya. Ini
Pattaya Bunga, Katara Bandeng. Kalau yang ini kelas mana? Nanya kelas mana? Kebo beli sama Flamboyan ini sebentar. Nah, wes, gitu aja ya. Untuk review kandang yang di sana akan di review kalau sudah siap aja. Ini sudah siap, cuman ini belum kita isi karena ya burungnya masih di situ aja. Ini mau didesinfektan beberapa kali lagi, padahal ya wes beberapa kali didesinfektan, tapi ini mau kita desinfektan berikutnya, oke? Okay? Masih bersama KFC di sini kelas apa? Tut 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 tut.